Hukum memakan sembelihan orang yang fasik, hukumnya makruh. Nah, la ta'kulu illa ta'aman muttaqin. Jangan kamu makan mereka makanan orang yang takwa kepada Allah. Menunjukkan sunat, bukan wajib. Jadi kalau orang kafir sembelih yang tak haru pada syarat sembelihannya, tak boleh makan. Nah, tapi kalau orang yang ahli lara, ahli maksiat, makruh kita makan. Makruh mana? Makruh diri kita pergi makan. Zat ayam tak makruh. Nah, zat sembelihan tak makruh. Makruh diri kita pergi makan. Faham tak lagi?